Multazam Bogor mengadakan outing kelas berkunjung ke kantor DPP LDI Jakarta pada Sabtu 4 Mei 2024. Kegiatan yang diikuti puluhan siswa kelas 10 dan 11 itu untuk mempelajari manajemen kantor berita, LDI News Network atau LINES, dalam mempublikasikan berbagai kegiatan LDI. Sekretaris Umum DPP LDI, Dodi Taufik Wijaya mengatakan, saat ini generasi muda dituntut untuk bijak bermedia sosial dan meningkatkan produktivitas sehingga dapat berkontribusi pada masyarakat. Di LDI selalu membina warganya, terutama generasi penerus, ya, untuk selalu bijak dalam memposting konten-konten dalam media sosialnya, gitu. Dan ini juga dalam rangka untuk membentuk karakter generasi penerus kita, ya, supaya terus melakukan kegiatan-kegiatan yang positif dan juga memposting di media sosialnya semua kegiatan-kegiatan positif dan mengajak teman-temannya atau masyarakat umum untuk berkegiatan yang positif. Sementara itu, pengelola sekolah SMA Multazam, Doni Antariksawan, mengatakan peserta didik perlu untuk mengetahui lebih jauh pengelolaan informasi, terutama media sosial yang saat ini menjadi kebutuhan untuk menginformasikan berbagai kegiatan LDI. Kami memandang perlunya peserta didik kami mengetahui lebih jauh tentang bagaimana informasi dikelola oleh departemen KIM di kantor pusat. Itu yang harapan yang ada. Pertama, tadi kami sudah mendapat informasi dari Bapak Sekum tentang keberadaan organisasi LDI. Alhamdulillah kami banyak hal yang sudah kami peroleh, informasi-informasi itu yang selama ini mungkin kami tidak mendapatkan dari tempat lain, ya, dari Pak Sekum tadi sudah banyak hal mengenai kegiatan-kegiatan lembaga daus Indonesia, terutama DPP. Kemudian juga dari Departemen KIM juga sudah menyampaikan materi tentang bagaimana memanfaatkan dunia digital, ya, untuk menaikkan citra, menginformasikan hal-hal yang baik. Doni menambahkan, para pelajar juga mendapatkan materi mengenai bijak dan kreatif dalam bermedia sosial. Hal itu dapat meningkatkan kompetensi literasi digital para siswa dalam menghadapi berita bohong yang tersebar di media sosial.